Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Umi Syahid. Kali ini di depan saya ada paket. Ini saya beli di Shopee. Seperti ini sangat ringan karena saya cuma mau beli sedikit aja sebagai sampel. Sebelum membeli banyak, saya biasanya membeli sedikit-sedikit aja dulu. Ini cara mengemasnya ini sangat baik ya teman-teman. Tunggu ya, anakku lari. Ini saya beli ini. Harganya ini ada yang di bawah 10.000, ada yang di atas 10.000. Dan caranya ini memang dia minta supaya kita memvideokan ya, supaya mungkin bisa diklaim. Karena ini mereka memang dari sananya sangat rapi cara membungkusnya ya teman-teman. Bisa dilihat di sini rapi sekali. Sekarang saya akan membuka. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya buka. Ini. Masya Allah, luar biasa sekali. Padahal ini kayaknya bukan barang pecah belah, tapi tetap pakai bubble ya. Bagus sekali. Menurut saya bagus sekali. Padahal bukan barang pecah belah, tapi nih, di sini ada untuk membuat kembang. Jadi nanti ini ada isinya di sini. Di sini saya akan membuat kembang. Ini dari kain flanel ya, tapi sudah digunting-gunting kain flanel. Ini mempermudah anak-anak untuk belajar. Untuk belajar menjahit dan menempel. Di sini sayang. Maaf ya, hari ini saya ditemani anakku yang masih kecil. Kemudian ini ada lagi latihan membuat keranjang. Ini seperti ini ya. Ini dari spon. Dari spon ini. Seperti ini. Ini harganya 10 ribuan juga ya teman-teman. Murah sekali 10 ribuan. Sini nak. Ini sering mau lari-lari. Dia enggak pakai baju karena dia kepanasan. Ini. Kemudian selanjutnya ini bingkai fotonya ini dari kain flanel juga. Jadi ini kita tidak capek lagi menggunting, tinggal digunting aja dan dilem. Lemnya pun sudah ada ya, sudah ada double tipnya sini, jadi tidak perlu lagi beli-beli lem karena sudah ada lemnya. Ini sangat cocok untuk anak SD, anak TK maupun anak PAUD ya, tapi tetap aja didampingi. Kemudian apalagi ini? Oh, ini. Ini ada buket bunga. Ini dari kain spon. Jadi ini untuk mengajarkan anak-anak kita untuk membuat buket bunga. Ini sangat bagus sih. Ini murah harganya. Ini 10 ribuan aja sudah dapat yang bagus seperti ini. Ini tinggal dirangkai-rangkai aja. Gampang sekali caranya. Tapi tetap didampingi anaknya ya. Walaupun ini tidak berbahaya sama sekali. Semua mainan yang tadi saya beli itu tidak ada yang berbahaya ya, cuman seperti ini tidak ada yang berbahaya karena tidak menggunakan gunting, tidak menggunakan lem. Ini tinggal dipasang-pasang aja, jadi betul-betul bagus ini. Tidak jadi nanti semuanya ya, semuanya nanti ini keempat barang yang saya beli ini akan saya kasihkan linknya di deskripsi. Kemudian pengemasannya sangat bagus, walau dia tetap menambahkan kardus dan menambahkan ini. Padahal ini bukan barang pecah belah ya, ini cuman kain dari kain aja, dari spon, tapi tetap
tetap aja mereka membuat pengaman yang bagus menurut saya ya, padahal saya tidak beli nih, tetap dikasih. Oke, terima kasih. Jika kalian mau free ongkir, kalian harus selalu mengecek-ngecek yang ada di Shopee. Apalagi jika kalian tinggal di daerah yang jauh, contohnya Kalimantan, Papua. Ada bulan Mei ini ada yang namanya Jambore. Sebentar lagi tuh baru habis ini. Jadi kalian cepat-cepat membeli sebelum kehabisan. Jambore itu dia potongannya 100.000. 100.000 potongan ongkirnya. Jadi kayak ke Kalimantan kan 80.000 itu bisa mendapatkan potongan seluruhnya. Jadi tidak membayar lagi karena dia kan minimal dia kan 100.000 yang terpotong. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.